Inilah dia konsert Patah Hati version 2.0 yang sedang berlangsung ya di ZEP Kuala Lumpur, dan semestinya yang datang pada malam ini orang kata nak healing lah dan berhibur bersama dengan artis-artis kesayangan mereka. Tanpa membuang masa, jom kita layan. Alhamdulillah sebab kita didatangi dengan crowd yang engaging, yang sudi sing along, and also crowd yang sangat-sangat supportive. So yeah, best. Dia suka kita, dia suka sangat-sangat. Kita tengok tadi persembahan Naim, seakan-akan dia macam tak patah hati lah. Adakah Naim sengaja untuk tak nak ada vibe patah hati tu, macam mana? Konsert patah hati kali ni sebenarnya tema dia bangkit daripada kekecewaan. Sebab kalau kita follow series sebelum ni 1.0, tema dia warna hitam, merah, putih. So warna-warna yang agak macam orang kata memang dark macam tu kan. But kali ni neon, warna pun agak lebih meriah. So memang daripada pihak penerbit berkata kali ni tema dia kita nak orang macam sedih-sedih, kita nak move on, sebenarnya nak move forward kan. So macam Naim dia nak bawa vibe macam, okay everyone, you know what, it's okay to not to be okay, but kita kena go on dengan life kita. So macam itulah vibe yang Naim and the band cuba terapkan dekat kita ambil performance tadi. Itu berkenaan konsert. Tapi bagaimana pula dengan penceritaan life Naim? Saya sebenarnya memang tak pasti, jangan kongsi. Memang kalau ada apa-apa ni akan update kat my Instagram lah. First of all, kalau tentang Naim punya personal life ke apa, takut kalau beria nanti bercinta bagai nak rak, rak patah. Macam I just love to keep it among me and the family dulu lah. So kalau apa-apa, benda-benda bahagia ke, confirm lah Melody akan tahu dulu, seperti selalu. Di interview Melody sebelum ini, Melody pernah menggosipkan Naim Daniel dan juga Sisi Iman konon katanya sedang bercinta. Tapi sebenarnya itu adalah marketing. Dan sekarang Melody sendiri dah tahu Naim dengan siapa sebenarnya. Kejap eh, saya tunjuk orangnya. Kami adalah melihat sebelum ni ada gambar Naim Daniel di situ, tetapi sekarang dah tak ada. Adakah Naim dan dia sudah tiada apa-apa atau bagaimana? Sebenarnya kita orang still okay as usual. Begitu saja. Apa itu lah bukan? Kiranya dengan orang tu betul lah Naim bercinta dengan beliau. Kalau orang tengok macam saya happy, mesra semacam dengan someone ke apa tu, it's just me being myself. To me, berkawan biar beribu lah. Kita cuba untuk be nice with each other. Sekarang Naim pun tak reveal lagi Naim dengan siapa apa semua kan. Kalau ada gambar, tiba-tiba gambar baru lepas sarung cincin tu baru reveal lah kot. But so far, semuanya akan sentiasa dalam keadaan pemerhatian.